biaya sebesar apapun, dengan kenaikan gaji pun sebesar apapun, dengan kurikulum baru, kalau saja guru tidak mau, maka siswa-siswanya akan tidak pernah bisa gairah belajar. Kalau saja guru tidak mau, maka kualitas pendidikan akan tetap rendah. Gajinya berdiri, fasilitasnya lengkap. Ini mulailah agak spesial menjurus ke sana. Sehingga apa yang sebenarnya dia punya bakat minat diri anak itu, pekerjaan yang tidak diajarkan di sini, tapi kegiatan ekstra telah mencoba untuk menggelar, ternyata banyak pilihan-pilihan di sini. Jadi sekolah harus menjadi tempat bagaimana potensi-potensi anak bermunculan tanpa harus diprogramkan oleh sekolah, tapi difasilitasi, bisa jadi seperti itu. Nah, di saat ada kultum, apa yang diberikan harus dilakukan? Di saat Bapak menyampaikan ceramah itu, apa yang terjadi di jamaah itu? Dia berisik, dia konsentrasi perhatian, atau kondisinya nggak jelas? Kondusif. Tapi ya memang ya, ada situasi-situasi yang ya. Kalau terus begitu terus, kira-kira kita kesel, capek nggak? Kan saya kira siapa saja, kita kan punya satu keinginan, harapan bagaimana anak ini menjadi punya warna merah, kata. Ya, warna merahnya harus kita satukan. Enggak, maksudnya kan kemarin kalau untuk K13 itu kan jadwal relatif lebih sedikit kan? 48 jam tetap. Sama. Coba nanti di utak-utak lagi ya, maksudnya untuk yang kelas 12, kalau kelas 10-11 kan jalan. Dan kemudian yang jadi masalah, ini untuk yang kelas 10, ini kan juga sudah banyak anak yang bisa. Dan itu tidak semua program kiroati. Bisa sebagian anak itu masuk ke kelas 12 untuk mengikuti program itu gitu. Pembinaan, pendalaman materi atau umur. Untuk pelatih mental anak, ini mungkin bidang profis, barang 3 menit atau 4 menit membiasakan anak untuk kultur gitu. Jadi paling tidak satu kebiasaan anak itu berani tampil. Ini maksud saya menuliskan itu dengan teman-teman itu. Kira-kira bisa tidak dalam satu minggu itu dikasih proporsi jam-jam itu kita formatkan untuk pengembangan itu. Kira-kira bisa tidak diselipkan dalam proses satu minggu satu kali ada proses penggabungan. Pendewasaan intak, kedisiplinan intak, terus keahlian dan pengembangan seni-seni Islam yang ada di dalamnya. Kira-kira mungkin gak? Oke, atau gini, ini sebenarnya ide aja. Kita kan ada senam bersama. Saya khawatir ketika ada senam, itu ganggu jam pertama kan? Pastinya kan, apalagi kalau misalnya matematika, aduh ganggu terus.